Oke bosku, kembali lagi dengan saya di channel Rai Ardika, di channel yang tidak banyak yang nonton dan tidak banyak yang subscribe. Jadi di kesempatan kali ini saya mau membuat ampli mini dengan Bluetooth. Jadi bahan-bahannya sudah saya siapkan. Yang kalian perlukan adalah transistor. Ini buat ukuran atau kodenya D313Y. Resistor 1 ohm, kapasitor elko 10 nanofarad 50 volt, dan yang terpenting modul Bluetooth, dan jangan ketinggalan speaker. Oke, kita langsung lanjut. Tapi sebelum lanjut, seperti biasa jangan lupa like dan subscribe channel Rai Ardika. Yang baru mampir silahkan klik tombol merah yang ada di bawah supaya menjadi warna abu-abu, dan jangan lupa klik loncengnya agar berdering agar kalian bisa mendapatkan notifikasi terbaru, video terbaru dari saya. Oke, kita langsung lanjut ke cara pembuatannya. Oke, kita hubungkan kaki resistornya ke kaki kolektor transistornya dan solder ke kaki basis. Kita solder. Kita ambil elkonya dan sambungkan min elko ke kaki basis, dan kaki kolektor kita hubungkan ke konektor speakernya. Dan setelah itu kita ambil modul Bluetoothnya yang sudah kita siapkan. Jadi kita akan hubungkan output dari Bluetoothnya ke kaki emitter ya, kan kolektor emitter, dan yang plus, yang kabel plus ini kita hubungkan ke kaki plus elko. Dan setelah itu untuk daya catu Bluetoothnya kita sambungkan ke kaki emitter transistor sebagai masanya, dan kabel merah kita hubungkan ke pin speaker yang satunya lagi. Ini kita beri timah dulu sebagai ke plus, sebagai tegangan plus positifnya. Oke, jadinya seperti ini ya. Dan sekarang yang kalian perlukan adalah batok charger handphone. Di sini sudah saya siapkan batok charger handphone ya, jadi kita akan sambung kabel yang berwarna putih adalah kabel positif dan yang kabel berwarna hitam adalah negatif. Oke, kita akan sambung kabel yang berwarna putih di kabel konektor yang kabelnya berwarna merah ini sebagai tegangan positif, dan yang hitam kita akan sambung ke kabel yang di atas yang ada di modul Bluetoothnya yang berwarna putih sebagai masa atau negatif. Oke, kita akan coba colokan listrik apakah ini bisa hidup.
Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Rai Ardika biar kedepannya semakin berkembang. Oke, terima kasih telah menonton.